Halo teman-teman, ini adalah video tutorial membuat tipografi. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih. Langkah pertama, tulis huruf yang diinginkan. Kemudian, pilih jenis font. Font yang saya gunakan adalah Abigensi. Selanjutnya, klik objek pada menu bar. Lalu klik break artistic text untuk memisahkan huruf. Langkah selanjutnya, jadikan font ini menjadi objek dengan cara convert to curve. Proses selanjutnya adalah memotong font menggunakan 3-point curve untuk merubah bentuk dasar menjadi bentuk yang diinginkan. Setelah objek terpotong, buatlah bentuk objek yang baru menggunakan tools 3-point curve.
Setelah pembuatan objek selesai, langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah memberikan efek bayangan atau shadow.
Oke teman-teman, proses pembuatan tipografi sudah selesai. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.